anaknya tuh. Mengenal sosok John Wempi Wetipo, Wamendagri yang disebut punya anak dari wanita bernama Veronica Jennifer. Nama Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri, John Wempi Wetipo kini tengah ramai menjadi perbincangan publik. Hal tersebut tak lepas usai ada wanita bernama Veronica Jennifer mengaku memiliki hubungan khusus dan telah melahirkan bayi yang merupakan anak dari John Wempi Wetipo. Veronica Jennifer saat berusia 18 tahun telah mengenal sosok John Wempi Wetipo sejak tahun 2014. Saat itu John Wempi Wetipo masih menjabat sebagai Bupati Jayawijaya. Veronica Jennifer mengaku sempat tinggal bersama meski tidak setiap hari. Pada tahun 2015, Veronica Jennifer mengaku telah melahirkan bayi dari John Wempi Wetipo. Salah satu bukti yang dimiliki Veronica Jennifer adalah foto saat John Wempi Wetipo menggendong bayinya. Terkait kabar tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo telah mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit Pondok Indah RSPI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas bagaimanakah sosok John Wempi Wetipo? Mengutip laman kepu.go.id, Wempi yang lahir pada tanggal 15 September tahun 1972 di Jayawijaya adalah seorang politisi PDIP dari Papua yang menjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya selama dua periode dari 2008 sampai 2018. Namun, ketika berpartisipasi dalam pemilihan gubernur 2018 Papua, Wempi kalah dari petahana Lukas NMB dengan hanya mendapatkan 32,5% suara. Wempi berasal dari suku Dani, dan merupakan putra tunggal Habel Wetipo. Wempi Wetipo menyelesaikan pendidikan SD YPPGI Hitigima, Wamena, 1985. SMP Negeri 2 Wamena, 1988, dan SMA YPPK Taruna Dharma Jayapura, 1991. Wempi meraih gelar Sarjana Hukum 2011 dan Magister Hukum 2013 dari Universitas Cendrawasih. Wempi berkarir sebagai pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Jayawijaya sejak 1996 hingga 1998. Ia lalu diangkat menjadi Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya sejak 1998 hingga 2006. Ia lalu mengakhiri jabatan PNS-nya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya sejak 2006 hingga 2008. Sebagai penyelenggara negara, Wempi beberapa kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Kekayaan Wempi dalam laporan teranyarnya mencapai 64 miliar rupiah. Ini berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada tanggal 29 Maret tahun 2022 untuk periodik 2021. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!